Nazri, ibarat berperang tanpa melihat musuh, itulah perasaan yang digambarkan bekas pesakit COVID-19 ya, apabila keputusan saringan kesihatan disahkan positif. Impak yang paling ketara selain berdepan kesakitan adalah cabaran emosi mendepani persepsi masyarakat. Jadi wartawan Rosila Jos berkongsi pengalaman bekas pesakit pandemik COVID-19. Kita saksikan. Meskipun kini telah bebas daripada pandemik yang ditakuti itu, Nur Halim Zaini yang disahkan positif pada Mac lalu masih belum melupakan pengalamannya berada di ward isolasi. Saya disahkan positif, saya dipindahkan ke satu tempat yang dikenali sebagai pusat isolasi. Perasaan yang paling terasa berjauhan dengan, bukan sekadar dengan manusia, tapi dengan benda-benda yang hari-hari kita jumpa, bunyi, bising, komplain, jok, hilang. Sangat terasing dan pada masa sama sangat inilah, sangat menekankan. Akur dengan ketentuan dan sedar akan impak pandemik kepada semua, beliau mengambil pendekatan mengumumkan di media sosial mengenai keadaannya agar semua individu yang menjadi kontak rapat hadir menjalani ujian swab. Manakala bagi Muhammad Syahludin Suhaili, mengimbas kembali perasaannya ketika dihubungi CPRC Labuan dan diusung ke ambulans, sedih, sebak dan takut menyelubunginya. Tidak mengalami sebarang gejala dan masalah kesihatan ketika menjalani rawatan, yang menjadi beban kepada beliau adalah persepsi semua individu yang mengenalinya. Selepas saya dapat berita yang saya positif dan bos adalah macam rasa diri dipersalahkan tu ada, memang adalah hikmah yang, tetapi benda ni kalau Tuhan sudah memberi akan dapat juga lah. Okay, nasihat saya kepada orang-orang yang berfikiran negatif, minta tolonglah jangan, sebab benda ni bukan diminta, bukan meminta, sebaiknya doakan yang terbaik, support. Itu yang penting. Ini pula cerita Jilorin Gabriel. Walaupun tidak disahkan positif COVID-19, namun menjalani 14 hari kuarantin wajib di rumah turut memberi impak kepada emosi dan mental. Tertekan sebab tidak dapat bergaul dengan sesiapa. Jadi saya kena bertahan, bersabar sendiri. Tidak dapat luahkan sepenuhnya apa yang saya rasa. Di sini saya akui memang saya depres. Orang-orang individu yang di kuarantin ini pun memerlukan bantuan sokongan daripada sokongan moral macam. Menyentuh berhubung persepsi negatif segelintir masyarakat terhadap pesakit COVID-19, kesemua mereka berharap agar masyarakat berhenti menyalahkan sesama sendiri kerana ia bukan kehendak mereka. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Begitulah yang dirasakan individu yang disahkan positif COVID-19. Jadi, jauhkan stigma negatif dan juga diskriminasi terhadap mereka. Jangan sisihkan mereka. Sebaiknya berikan mereka motivasi dan sokongan agar mereka sentiasa kuat untuk berdepan dengan masyarakat dan menjalani kehidupan seperti biasa. Pandemik COVID-19 tidak mengenal agama, bangsa mahupun status. Jadi, terus patuhi garis panduan yang telah disarankan kerajaan, terus duduk di rumah, amalkan kebersihan diri yang optimum, kita jaga kita pasti menang. Rosila Jos, Berita RTM.